Assalamualaikum dan hai. Penggunaan peranti pintar adalah tidak lagi asing dalam kehidupan seharian kita. Dengan keupayaan penglihatan yang berbeza, mungkin paparan teks yang diperlukan untuk setiap individu juga berlainan. Untuk mereka yang lebih berusia, mungkin memerlukan paparan saiz teks yang lebih besar dan jelas. Jadi pada hari ini, kami akan berkongsi cara untuk mengubah saiz dan ketebalan teks pada peranti iPhone. Pertama sekali, pergi ke bahagian tetapan, pilih tetapan display dan brightness. Tata ke bawah dan tekan pada text size. Di sini, anda dapat melihat skala teks paling kecil hingga ke paling besar, bermula dari kiri ke kanan. Kemudian pilih saiz yang anda inginkan. Selepas itu, pergi kembali ke paparan sebelumnya. Jika anda ingin mendapatkan teks yang lebih jelas, aktifkan tetapan bold text. Di sini anda dapat lihat teks secara amnya akan menjadi lebih tebal dan lebih mudah untuk dibaca. Selain itu, terdapat juga tetapan tambahan untuk mengubah paparan teks. Pergi ke bahagian tetapan dan pilih accessibility. Kemudian pilih display and text size. Di sini anda akan dapat lihat lebih banyak tetapan untuk mengubah paparan teks. Jika saiz teks tadi tidak cukup besar untuk anda, anda boleh ke tetapan larger text dan aktifkan fungsi larger accessibility text. Kini, anda dapat memilih saiz yang lebih besar dari sebelumnya. Dan anda juga boleh mengaktifkan fungsi increase contrast untuk membuatkan teks tampak lebih gelap sekaligus menjadikannya lebih jelas dan mudah dibaca. Fungsi ini mungkin tidak digunakan oleh golongan kebanyakan, namun untuk mereka yang sudah berusia atau mengalami masalah penglihatan, ia sedikit sebanyak dapat membantu dalam memberikan pengalaman penggunaan peranti yang lebih baik. Jika perkongsian ini membantu anda, jangan lupa like dan share.